Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Jumpa kembali di channel saya, Mik TV Manusia Indonesia Cerdas. Kali ini saya akan membawakan tutorial menyetem gitar atau menyetel gitar. Jadi saya ambil cara-cara manual, yaitu kita jangan melupakan tangga nada. Jadi ini menurut saya ya, kalau feeling itu bagus atau kuat, bisa membedakan tinggi rendahnya suara atau tangga nada, pasti bisa cepat. Ya, jadi saya langsung saja saya katakan tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jadi senarnya ini sampai 4 saja. Kemudian kita ambil ke dasar G. Bagaimana itu? Mari perhatikan petikannya. Bisa mungkin dicari. Jadi feeling diperhatikan, ini di dasar G mayor. Jadi pasti ya, do si la sol fa mi re do, do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Mungkin teman-teman pencinta gitar ada yang bertanya, kenapa tali atau senar 56 tidak? Ya, kita setelkan dulu ya. Kita setel dulu. Kalau sudah sempurna bunyinya, bersih, ya oke. Ya, mulai bersih. Kemudian untuk senar 5 di grip 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oh sorry, di grip 5, 1, 2, 3, 4, 5. Biasa kalau menyetem gitar atau menyetel gitar pakai manual dari dulu begini. Jadi disamakan senar 4 dan 5 yang ditekan seperti begini. Jadi ini gitar saya sudah setel, sudah sempurna bunyinya, jadi sama. Coba seandainya kita geser di grip 4. Ya, feeling digunakan supaya teman-teman bisa membedakan suara yang fals dan yang sempurna. Bedakan, kita cari samanya. Ya, mirip. Begitupun juga dengan senar 6, sama juga 1 2 3 4 5. Ditekan di grip 5, kemudian ditekan, karena tadi senar 5 sudah sempurna, jadi kita ikuti lagi. Ya, hampir mirip ya. Turun satu grip, hampir mirip. Satu grip ke atas, tidak kena. Ini yang paling mirip sekali. Sudah sempurna. Kemudian saya setel biasa gitar itu, saya sistem manual juga. Caranya begini, dikutik-kutik sampai dari tali, dari senar 6 atau tali 6 ke tali 1 atau senar 1. Oke, sudah sempurna ya. Tes coba lagu-lagu barat. Hmm.
makasih banyak. Tetap berlatih. Yang bagi pemula tentu banyak berlatih. Yang sudah paham gitar, kunci-kunci gitar, jari jemari, jari tangan kiri, tangan kanan harus terus kompak memetik, menekan. Apabila itu lancar didapat, pasti Anda akan jadi gitaris profesional. Setidak-tidaknya pencet style, ya kalau memang terlalu sulit, penggiring atau rhythm. Oke, supaya cepat dipahami untuk menyetel gitar tadi ini, saya katakan lagi banyak berlatih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MIG TV Manusia Indonesia Cerdas.